Hai hai hai, bertemu kembali dalam channel Tompena Introducer. Kali ini Tompena akan masak satu menu, yaitu nangka masak lemak cili api. Oke, ini adalah nangka yang sudah kami buka dan bersihkan. Oke. Lihat sini, dan kita juga perlu sediakan ayam. Oke, ini ayam, kita pakai ayam pensen atau pencen, ayam tua ini. Oke, saya akan potong-potong nanti ayam ini, dan kita juga perlu sediakan ini barang-barang yang saya beli tadi, yaitu ini santan, serai, kita juga ada cili padi. Oke, cili padi, dan kita ada cube ikan bilis. Oke, cube ikan bilis, kita ada kunyit hidup, ini kunyit. Dan juga kita ada halia. Oke, dan kita juga akan pakai bawang putih dan bawang merah. Kita akan blend sama-sama. Oke, ini saja bahan-bahannya. Jom kita prepare untuk masak. Oke, ini ayam tua tadi saya sudah potong. Oke, besar-besarlah, begini besar. Dan ini saya sudah perap dengan garam, dan juga saya perap dengan baking soda. Baking soda ini untuk melembutkan daging. Oke. Dan karena ayam pensen atau ayam tua ini liat, jadi kita lembutkan daging dengan baking soda dan garam. Oke, dan ini tidak perlu perap lama, sebab kita akan rebus di sini nanti. Ini kita akan rebus sekarang. Kita masukkan di sini. Oke. Kita masukkan ayam nih. Kita rebus dalam sekitar 15 menit begitulah. Nah, untuk perap satu ekor ayam tua ini, kita memerlukan baking soda lebih kurang 4 sudut makan. 4 sudut makan lah, 4 atau 5 sudut makan. Dan selepas itu kita akan buang air nih, selepas 15 hingga 20 menit, buang air dan cuci ayam ini, dan kita boleh masak ini ayam lah, pasti lembut. Oke, minyak sudah pun panas, kita masukkan bahan tumisan nih, ini. Oke, kita masukkan serai. Oke,
kita masukkan ayam. Masukkan nangka, masukkan air, kita tutup, kita tunggu dia mendidih. Oke, kita masukkan cube pati ayam, cube ikan bilis. Ya, cube ikan bilis. Kita masukkan lebih kurang 3. Oke. Kita gaul. Kita masukkan chili padi. Tutup dia. Oke, kita lihat apa kejadian. Wow. Oke. Kita rasa ya. Oke, kita perlu tetap garam. Hmm.
dan kita tambah satu lagi stok ataupun pati ikan bilis. Kita tambah satu lagi ya. Kita masukkan perenca lima rasa, yaitu kayu manis, bunga lawang, bunga cengkih, dan juga jintan manis. Stage terakhir, kita masukkan santan. Kita tunggu 1 menit. Oke. Nangka masak lemak cili api ini sudah pun siap. Kita matikan api. Inilah dia nangka masak lemak cili padi atau cili api pembina introducer. Selamat mencoba semua. Jumpa lagi.